Inilah sesi latihan resmi skuad Harimau Malaya U19 kendalian Juan Torres Garrido di Padang Thor, Surabaya malam ini menjelang separuh akhir kejuaraan U19 ASEAN 2024 menentang Indonesia pada pukul 7.30 malam esok waktu Indonesia atau pukul 8.30 malam esok waktu Malaysia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Malaysia optimis memenangkan pertandingan melawan Indonesia. Kemenangan harga mati bagi Malaysia untuk memenangkan pertandingan melawan Indonesia di semifinal ini. Biarpun Indonesia sebagai tuan rumah, Malaysia tidak gentar untuk melawan timnas Indonesia. Mereka yakin dan optimis Harimau Malaya muda bisa mampu membungkam Indonesia Garuda di kandangnya. Ini membuktikan bahwa Malaysia sangat siap dan sangat percaya diri untuk memenangkan pertandingan ini. Berbekal kemenangan melawan Brunei 11-0 dan melawan Singapura 5-0 serta menahan imbang Thailand 1-1, Malaysia yakin bisa mengalahkan Indonesia berapapun skornya. Yang penting mereka bisa ke final dan juara. Indonesia harus berhati-hati karena Malaysia sangat kuat mentalnya di kandang Indonesia, karena mereka selalu percaya diri bermain di tamu, di kandang orang. Maka dari itu, hati-hati untuk timnas Indonesia. Malaysia akan membuktikan bahwa mereka ingin menang di kandang Indonesia.